Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Sebelum saya kisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, tentu sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk pertama namanya Aras. Karena sebelum Aras diciptakan, tidak ada zat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arash. Baru setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Arashnya, kemudian setelah itu menciptakan kolam. Dan Allah berfirman kepada kolam, catatlah segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka kemudian kolam pun mencatat seluruh takdir. Tidak ada satupun kecuali berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kolam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfudz, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Hanya 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini, dan selesai penciptaan keduanya di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat. Barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertama namanya malaikat. Dan malaikat adalah tentara-tentara Allah, ya. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak yang rusak daripada yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak bumi. Dan di antara bangsa jin, ada satu jin yang sangat-sangat soleh. Dan kealimannya sungguh mencapai level yang begitu tinggi, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya hingga bisa berdampingan dengan malaikat dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat. Jin yang paling soleh itu namanya Azazil. Maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibekali dengan tentara malaikat untuk memperbarui jin-jin yang ada di permukaan bumi. Sehingga jin-jin yang jahat itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Ada yang dilemparkan ke lautan, ada yang dilemparkan ke hutan-hutan. Sampailah kemudian bumi pun tenang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin. Dan dia tinggal bersama para malaikat yang kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan amanah untuk menjadi khazanatul jannah, penjaganya surga. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala memulakan penciptaan yang pertama, kisah Adam alaihissalatu wassalam setelah malaikat dan jin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah dan Adam bergenerasi sampai generasi kita ini. Maka di bumi mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rob, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam, min kofdatin, dari cidukan tanah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam dalam riwayat, ada tanah yang berwarna kuning, dan ada tanah yang bercampur di antara warna-warna ini.
Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam, karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri dari berbagai macam warna. Jadi ya kulit hitam ya dari tanah hitam. Kalau tanah putih ya kulitnya putih. Kalau kulitnya kuning berarti tanahnya kuning. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari berbagai macam warna tanah dan itulah menjadi keturunan Bani Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada yang jelek tanahnya, watoyib, ada tanah yang baik, wasahlu, ada yang mudah diambil, waghaznu, ada yang susah dan ada yang bercampur semuanya. Dari sinilah kemudian di antara keturunan Adam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang muda, ada yang lembut, gitu kan? Jadi, semua ini kembali kepada proses ketika Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam. Di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi, Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail. Sama, bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Malakul Maut, malaikat kematian. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun mengatakan, wa ana auzubillahi an arji, sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanahmu. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas. Kemudian diangkat ke langit. Lah dari tanah ini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan tangannya. Kita beriman bahwasanya Allah memiliki tangan yang sempurna yang tidak sama dengan tangan makhluk manapun dan kita tidak mengetahui serta tidak boleh mentakwil bagaimana atau seperti apa tangan Allah. Baik. Dan ini ada hikmah kenapa Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihissalam, dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu, ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan. Artinya sampai betul-betul mengering. Nah, dari sinilah ketika kemudian malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang gharib bagi mereka, aneh bagi mereka, di sini malaikat datang menghadap Allah dan mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Rob, apakah engkau akan mengulang dua kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih memuji kamu? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan jin. Dan jin itulah yang merusak bumi, yang menumpahkan darah sesama mereka sehingga kemudian malaikat menertibkan mereka. Karena malaikat punya pengalaman dengan jin, makanya dia kemudian datang menghadap Allah dan bertanya, "Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan merusak dan menumpahkan darah?" Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Lah, saya ini yang menciptakan lebih tahu dibandingkan engkau. Barulah kemudian malaikat paham, dari keturunan Adam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul. Terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah para orang-orang soleh, keluarlah para siddiqun. Itulah kata-kata saya lebih paham dari apa yang kalian tidak tahu. Sementara iblis berbeda pula dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum ada ruh, iblis ini bolak-balik kemudian memegang-megang Adam, kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung,
masuk dari lubang hidung, keluar daripada lubang dubur. Begitulah dia masuk keluar. Kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat, kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Sampailah kepada waktu yang ditentukan, waktu yang menegakkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihissalatu wassalam. Mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihissalatu wassalam. Baru saja ruh itu kemudian sampai di tenggorokan, maka Adam alaihissalam tiba-tiba bersin. Maka malaikat mengatakan, "Kul alhamdulillah." Maka kemudian Adam pun diperintahkan mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, "Yarhamuka rabbuk." Rabbmu telah merahmatimu. Kemudian ruh terus masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan mata pun sudah mulai melihat. Rupanya Adam alaihissalam berada di surga. Maka ketika Adam subhanallah ruhnya sempurna, dari situlah kemudian Adam langsung memakan buah surga dan seluruh buah surga dihalalkan untuk dimakan. Ketika Adam alaihissalatu wassalam sempurna menjadi manusia, ada ruh dan ada jasadnya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana malaikat ini tunduk patuh akan perintah Allah dan menghormati Adam. Dan Allah mengatakan, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun." Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk. Dia berdiri saja, dia tidak mau sujud. Bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 75, Allah katakan, "Apa yang melarangmu untuk sujud kepada makhlukku ini yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Berkata iblis, "Ya Rob, kau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Tanah liat." Kata Allah, "Tahu dari mana kau bawa api lebih bagus daripada tanah? Alasannya saya lebih baik, sombong, angkuh." Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis subhanallah. Inilah maksiat pertama yang ada di langit yang dilakukan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari sinilah Allah melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. "Hei iblis, keluar engkau dari surga." Akhirnya kemudian iblis pun kemudian dikeluarkan dari surga dan diusir ke dunia. Mulai detik itulah permusuhan kita dan syaitan iblis dimulai. Detik itulah iblis mengumumkan perang kepada kita. Terus iblis minta izin ke Allah. "Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Saya ingin menggoda anak cucu Adam. Saya akan melencengkan mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dari segala sisi setan akan menggoda kita." Untuk itu teman-teman, berhati-hatilah kita karena jin dan iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Kemudian setelah iblis diusir, maka Adam pun berjalan di surga sendirian. Dari situlah kemudian Adam alaihissalam tidak nyaman hidup sendirian. Kemudian dia pun tertidur. Tiba-tiba selepas bangun di sampingnya sudah ada wanita. Dialah Hawa, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dari tulang rusuk Adam alaihissalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itulah Allah berfirman, "Uts'un anta wa zaujakal jannah." Masuklah wahai Adam, ajak istrimu ke dalam surga. Hiduplah di situ, makanlah sesukamu, tetapi wala taqroba hadhihi syajarah. Yang penting kau jangan dekat-dekat pohon ini saja. Subhanallah, Adam lupa. Kemudian Adam pun memakan buah dari pohon itu. Salah satu sebabnya Allah lupakan Adam akan perintah jangan mendekati pohon karena ada sebab lain, di mana iblis berhasil masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Israiliyat, iblis ini dia menunggang masuk ke dalam jalan darah ular. Iblis kan sudah diusir dari surga. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga lagi, tetapi iblis ini berhasil masuk lewat ke dalam tubuh ular ini. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu.
Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam surga? Sekali lagi, karena ada hikmah di sini. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka iblis pun berhasil masuk ke dalam surga. Maka kemudian dia pun menjelma sebagai manusia karena memang iblis itu bisa tasyakul. Jin itu bisa berbentuk siapapun sesuai kehendaknya. Dia bisa berbentuk manusia sama dengan malaikat bisa tasyakul. Maka kemudian dia datang kepada Adam seolah-olah penasehat, seolah-olah orang baik. Wahai Adam, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh mendekati pohon ini kecuali karena ada dua perkara. Boleh jadi kalau engkau memakan buah dari pohon ini, kalian berdua akan Allah jadikan malaikat atau Allah akan kekalkan di surga. Allah tidak mau engkau kekal di sini. Akhirnya mulai goyang Adam. Ketika iblis tidak sanggup mempengaruhi Adam, akhirnya dia mempengaruhi lewat istrinya Adam, yaitu Hawa. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hidayah wan Hinayah menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang tinggi. Tinggi Nabi Adam 60 hasta atau 30 meter dan lebarnya itu 7 hasta atau 3 meter setengah. Dan memiliki usia yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian takdirkan bahwa Adam alaihissalam memakan buah larangan, akhirnya kemudian Adam pun diusir oleh Allah dari surga. Kami katakan, "Keluar semua hai Adam, hai Hawa, keluar kalian dari surga." Maka di sini 3 makhluk diusir. Iblis, Adam, dan juga Hawa. Mereka berjumpa di muka bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, sementara Hawa itu diturunkan di Mekah. Kemudian berjumpa di Bukit Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan Adam juga meninggal di India. Ada yang mengatakan di Mekah. Ada yang mengatakan di Syam. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita tidak menetapkan. Apa yang ditetapkan hanya menukil dari beberapa kisah Israiliyat. Artinya bahwa Adam alaihissalam kemudian diturunkan ke bumi. Maka kemudian akhirnya Nabi Adam alaihissalam ketika sampai di bumi, Adam menangis. Menangis dia sejadi-jadinya. Dan pada saat itu Jibril datang dan berusaha menghibur Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tetap menangis. Menangis bukan karena sedih dia diturunkan dari bumi, tidak. Tapi karena menyesal karena maksiat yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berdoa kepada Allah, doa taubat. Dan singkat kisah Allah pertemukan keduanya, akhirnya kemudian diilhamkan untuk menutup aurat keduanya. Sampai di sini saja kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan kisah Habil dan Qabil dan Nabi Syits dan sedikit Nabi Idris. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.